Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada saudara-saudaraku, terutama di warga Kalimantan Barat. Khususnya saya mewakili daripada Asosiasi Himpunan Haji dan Umrah Himpuh Kalimantan Barat. Terutama kita menghadapi Pilkada 2024 ini, kita harus paling tidak kita harus menjaga persaudaraan antara kelompok etnis, agama kita demi keutuhan bangsa dan negara kita Republik Indonesia, terutama di Kalimantan Barat. Yang kedua, menyukseskan, kita ikut menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024 ini agar aman, damai, bermartabat dan jujur, adil dan demokratis untuk wilayah provinsi Kalimantan Barat. Yang ketiga, tidak menyebarkan isu-isu politik, hoak, ujar kebencian dan sebagainya. Di antara sekian banyak itulah yang barangkali mungkin untuk kita sama-sama menghimbau supaya ketertiban atau kenyamanan untuk warga kita Kalimantan Barat semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Insyaallah.